Wow, guys, welcome back to Vegas ya. Jadi sekarang kita akan bermain lagi Among Us game paling tai kucing ini penambah dosa ya guys ya. Dan hari ini katanya ini ada Captain Vincent juga ya guys ya. Dan mute ya. Oke ya. Oke. Waduh, gua dapat impostor gak ya gua guys. Woi, pertama kali ya ampun, kok impostor sama Jess ya ampun. Aduh, asik banget ini, astaga. Aduh, seru banget ini, cocok. Seru banget, sumpah anjir. Ini apa nih? Aduh, oksigen. Aduh, sumpah ya guys ya. Gua nih seneng banget guys. Ah, kita bacok dulu aja coy. Gak usah pusing ya guys ya. Aduh. Waduh, dead body nih. Aduh, ketahuan gak gue ya. Baru pagi-pagi. Wah, gila ini banget. Anjir, belum baru mulai aja 2 cok. Yang udah mati gak boleh ngomong ya. Yang udah mati. Oh, yang udah mati mute ya. Iya, oke. Woi, mainnya santai dikit, baru mulai, woi. Gila, ini siapa, coy? Gila, ini bunuh adik gua siapa nih yang bunuh adik gua? Gak ngerti. Lu biarin aja nih. Adik lu di ini tin ditusuk. Iya, makanya siapa nih? Kalian pada di mana nih? Dari ini deh, Calvin. Calvin di mana, Calvin? Gua di ini, apa sih yang bersihin daun-daun itu tuh? Sama. Bersihin daun, yang buang daun. Lah, ya, emang ya. Bisa 2 orang ya langsung bersihin daun? Hah? Ya enggak, teksnya mungkin sama. Satu misi, teksnya sama. Enggak, tapi emang bisa ya teksnya sama gitu? Oh, kayaknya bisa. Calvin sama yang berdua itu udah yang bersihin daun. Soalnya kan enggak mungkin bersihin daun 2 orang. Bisa jadi. Bukannya setahu gua enggak bisa ya 2 teks langsung ya? Vin, sebelum aku bersihin daun gimana? Bisa bersihin daun itu di kafetaria belok kanan. Sebelum kamu ke situ. Sebelum gua ke situ, gua dari awal langsung ke situ, Basreng. Tadi di oksigen. Ini cewek gua juga diem-diem doang nih. Aneh banget. Gua di oksigen sama Patrick tadi ada. Iya, heeh. Gio di oksigen. Oh, Gio di oksigen. Berarti kalau Gio di oksigen sama kuning. Gio sama Patrick nih. Ini yang dari tadi nanyain bikin sama Jess belum jawab, lu di mana berdua? Gua di tempat Bay. Sebelah kiri. Gua di Mad Bay. Iya. Gua lagi itu loh yang naik turun. Lagi download kayak... gua coy, lagi download yang ada surat-surat yang kayak... itu coy. Tek itu loh di generator situ gua. Mayatnya di mana emang? Apaan tek kapan? Yang nemu siapa sih? Woi, Anti Yuan yang nemu enggak ada ngomong anjir. Yang nemu kayaknya si Aura sih. Gua skip dulu sih. Gua lagi di Wipeneri tadi, lagi di Wipeneri. Gimana nih, woi? Aduh, gua enggak tahu deh, gua skip dah. Skip soalnya, cok. Woi, kok ada yang foto Aura? Kok ada yang foto Aura anjir? Ada apa nih gerangan? Oke, mute ya. Ya kok gua enggak nge-report sih, lupa lagi gua. Aduh, asik banget sumpah, Jess. Jess, kenapa kita bisa impostor berdua? Ah, ini goblok banget sumpah. Gua matiin lampu dulu aja lah anjir. Kita sabotase dulu ya guys ya. Ini orang-orang yang mencurigakan yang bisa membahayakan buat gua kill nih ya guys ya. Harus gua kill dulu coy. Sabar. Sabar ya guys ya. Kita gak boleh mencurigakan. Ini kalau Anti Yuan nih, dia orangnya nih gak banyak bacot, jadi gak usah kita bunuh guys. Yang banyak bacot tuh biasanya itu Calvin. Ini ada Patrick juga ya. Kalau ada Patrick sih gak bener sih ini. Oke. Kita bener sosok benerin lampu aja guys. Biar kelihatannya tuh ya kita tuh aman. Woi, apa nih? Ini udah pasti Jess ini. Udah pasti. Kenapa cok? Kenapa gua? Kenapa? Lu sadar gak setiap Jess jadi imposter itu lampu mati-mati mulu ya. Cok. Ya, astaga, gua di security. Bener gak? Wah, iya benar sih. Kan juga biasa kalau jadi imposter lampunya mati-mati terus. Iya sih, Din. Gua liat video lu selalu matiin lampu. Nih gua kasih pembelaan dulu. Sabar. Gua kasih pembelaan dulu. Apa, Jess? Udah, gua udah foto lu, Jess. Gua masih mati lampu. Udah, Jess. Sedikit aja.
Ya ampun ini. Benar, biasanya sih kalau Jess bukan dia pasti ngomong, "Oke, okay, kalau bukan gua berarti Kelvin ya." Nah, kali ini dia enggak ngomong. Nah, gini. Sabar. Kalian ini enggak kasih gua pembelaan loh, parah banget ini loh. Enggak bisa ini soalnya sudah jelas terpampang nyata. Ya ampun, gua enggak matiin lampu sama sekali. Serius gua. Ya ampun. Setelah 3 hari kita main Jess gua udah hafal, Jess. Itu nama lu, nama lu merah apa putih, Din? Ya, putih. Oh, kok. Eh, serius. Gua ayo botak. Lu jangan bohong, botak. Diskonnya nah, anak gua hargan jadi. Iya, gua diskonnya kan jadinya nih gara-gara Justin enggak ngaku. Ya udahlah. Gua enggak apa-apa kayak udah gua keluar dah, tapi gua dendam gua terbalaskan ya. Gua enggak ngomong apa-apa tapi dendam gua terbalaskan nih, coy. Ya udah. Oke. Udah. Lihat ya. Mati Jess ya, mati Jess ya. Istighfar Jess, istighfar. Oke, dadah, my friend. Wait, kenapa lu foto? Ayo, Pak Amir, dude. Ya, berarti gua nungguin. Aduh, si Jess. Ketahuan. Gua bilang apa, anjing? Aduh, Jess ya ketahuan, co. Astaga. Sabar. Sabar, kita udah matiin lampu lagi ya guys ya, kita udah matiin lampu lagi. Sabar. Aku mau benerin lampu sih guys. Wait. Oke, sabar. Auranya. Aura udah gua baca, kita masuk ventilasi dulu anjir. Mana ya musuhnya ya guys ya? Ada di sini enggak ya? Aduh, enggak ada musuhnya, cok. Aduh, enggak ada musuhnya lagi. Nah, kita lihat security dulu guys. Wait. Aduh. Duh, pelan. Kita lihat security. Aduh, dead body ketahuan gak gue ya? Ada Maya di depan pintu elektrikal. Aku barusan dari admin sama Gio. Nah, tinggal Kentucky sama Kelvin. Lu Kentucky anjing. Kayaknya sih Kentucky. Weh, dari mana nuduhnya anjing tiba-tiba gue? Kentucky guys. Berarti kalau si Kelvin sendiri juga dong? Sendiri gak dibunuh. Mix Kentucky. Weh, mana ada cok? Gue juga lagi benerin misi aja gue di security. Udah Patrick sama Gio berdua, udah pasti sisanya Kentucky. Ya kenapa enggak lu anjir? Kenapa iya, lu besar bagian juga, cok? Gua ngajain tugas yang lagi pencet sebelah kiri. Tugas apa? Coba. Enggak, pokoknya lu lebih percaya gua apa Brandon Kentrick? Trick! Gua enggak mungkin lah impostor lagi, baru kemarin impostor trick, ya ampun. Lu tau enggak Brandon Kent kemarin 4 kali impostor anjir? Itu ya, game jadi. Pertama kemarin cuma sekali anjir. Nah, pembelaanmu enggak valid. Ken, jadi gimana pembelaanmu nih? Apanya yang enggak valid? Gua lagi kerja misi, coba baru sampai security, kerja mau lihat CCTV dimana? Gua, cok. Ini trik tanya ceweknya aja, trik. Gio, lu lebih percaya bikin apa gua? Ya percaya gua lah, Beb. Aduh, lu kamu ini gimana sih? Percaya gua, ini pacar lu aja enggak percaya, malu Ken. Waduh, ini pacar tuh foto berarti disumpah, cok. Aku ikut Gio, siapa Gio? Kelvin, coy. Biarin aja. Oke, fix. Bikin. Woi, tolonglah, aduh Kelvin ini kalah ini, cok. Kalau enggak, cok. Males gua sumpah. Woi. Ini bukan ini mati lampu loh, bukan gua. Woi, sumpah ini cewek gua nih. Gak bener anjir. Aduh. Istighfar Ken. Aduh bang. Ini si Brandon Ken ini ya. Woi. Jago banget dari pertama ini. Emang udah gak percaya lagi. Yes. Lu tuh gimana langsung ketahuan anjir. Woi. Sumpah bukan gue yang matiin lampu. Gue gak matiin lampu sekalipun. Astaga. Yes. Lu kan gak tahu yang banyak bacot tuh siapa. Bacok dulu goblok. Ya ampun. Yang banyak bacot tuh Kelvin, kalau gak Patrick sama Auranya dibunuh dulu. Iya. Weh, lu jangan mati lampu terus juga lah, gue kena tuduh jadi. Enggak, emang dibati dulu, tai. Wow, this is my time, baby. Astaga. This is my time, baby. Main. Sabotage-nya mesti gue mainin. Sabotage-nya kita pertama dari reaktor. Oke, di sini orang. Orang kita lari dulu ke.
Ini belum ada yang ngeliat kita, guys. Ini belum ada yang ngeliat kita. Kita lagi lari ke reaktor nih. Ini kali ini ya, guys ya. Gua menangin, cok, sumpah. Gua menangin. Gua enggak akan membuat sesuatu terlihat mencurigakan ya, guys. Kita use. Gua mau. Aduh, waiting. Oh. Bentar. Oke, reaktor normal. Gua yang benerin. Apa? Suka itu. Suka apa? Iya. Pembelaan ada enggak nih? Apa sama yang lag ya? Dia beneran masuk fencok. Jonglek. Gua enggak tahu kalau itu jadi imposter kalau pencet anjing. Satu lagi siapa Bang Yonglek? Yang warnanya merah siapa? Bang Yonglek. Orang. Siapa, Bang? Alok diskon. Alok diskon. Oke, habis ini alok nih. Ikutin gua kerjain misa. Anjir, fitnah boleh juga nih. Gua default anjir. Bangsat, gua enggak tahu kalau itu menyatakan imposter anjir. Oke, next host ya. Goblok banget, gimana gua mau menang lagi? Ya ampun. Aduh astaga, bodoh kali cok Yonglex-nya, ya ampun. Pusing gua, astaga cok. Aduh, gua harus sabar cok main kayak gini, anjir. Kita ini reaktor lagi. Sabar, kita ke reaktor guys. Supaya kita kalau benerin reaktor ini gak terlihat mencurigakan gitu. Eh, ada yang lagi di reaktor ya? Di reaktor anjing. Aduh guys, gimana gua mau menang lagi cok kalau kayak gini anjing. Aduh pusing pala gua cok. Mereka di jalan ya guys ya, selalu kayak gini cok. Selalu kayak gitu anjir, males gua astaga. Aduh astaga, gimana ya ini kalau kayak gini ya cocok. Mereka tuh jalan benar-benar kayak orang homo cok. Kesel gua anjir. Udah, tapi ini kalau gua nggak ngebunuh nih pusing juga sih pala gua. Udah bunuh aja lah guys. Di kafetaria cok. Jauh banget. Padahal aku benerin lampu sama Jessica Jen. Iya. Kok bisa scan badan di Mayday? Jauh, gue di kanan, bukan di kafetaria. Gue jauh. Gue buang sampah di paling bawah. Gue udah mempercayainya. Aku percaya sama Jessica Jen sih. Iya. Dari tadi kita, ya, kita sibuk ngerjain tas. Tumben lu percaya sama gue. Iya, biasanya berantem mulu anjing. Ya kali ini aja sih, sekali doang sih. Apa jadi, nih? Ini kapten. Loh, orang gua sama kalian semua tadi, gua mana pernah sendirian. Udah kapok. Gua enggak lihat lu sama sekali. Gua sama Jess. Kita. Gua sama Kelvin terus, gua nempel Kelvin terus. Gua bohong, tadi. Kapten nanti orang gua sendirian. Pokoknya tadi kan kita semua rame-rame. Gua misal kita ke kafetaria ketemu mayat sama kapten. Udah fix aja. Oke, kapten. Lawan bohong ya. Kalau bukan gua. Tadi aku curiga sih soalnya terakhir aku lihat kapten. Kalau bukan gua Dilan. Dilan itu udah dituduh dua orang tai. Kasihan Dilan. Jadi gua sendiri. Temennya apa pot gua lo? Itu nuduhnya bener lo. Dilan ya, awas ya. Kok buka itu? Waduh. Yang nuduh kapten awal udah mute. Oh, gua bisa menang nih kalau kayak gini ceritanya, cok. Bisa menang nih kalau kayak gini ceritanya, cok. Sekarang lagi rame-rame. Kita ingin O2 ya. Pokoknya kita mainnya main-main cantik aja cok. Main cantik aja ya guys ya. Gua gak akan mau kalah lagi nih. I got the proof. I'm the best imposter. Yang penting pala Jess sama Aura tuh yang tadi bikin gua kalah ya guys ya. Untuk gua bacok pala mereka berdua cok. Udah ya. Aduh sabotage sama si Tunggu lagi anjir.
Pak Butet sama si nunggu lagi, cok. Ya udahlah, kita pergi aja lah. Aduh, apa nih? Ya, kenapa? Kenapa aja? Tadi kita kan lagi oksigennya lagi disabotaj kan. Tapi Kelvin malah belok ke elektrik. Itu gua enggak ada tes gua di elektrik. Tapi kan ini lagi oksigen. Oksigen, kita bakal kalah. Dalam harus diinin oksigen lah, cok. Mampus kalau enggak anjir. Enggak, kalau lu semua oksigen, gua oksigen juga percuma dong. Tapi bentar dulu. Tadi kapten bilang barengan terus sama Kelvin. Habis itu Kelvin nyela, ya kan? Wah, enggak tuh. Nah, itu strategi Kelvin untuk nge-kick kapten. Bisa enggak, jadi. Cok, emang gua enggak tapi kalau dia enggak oksigen aja itu udah aneh, cok. Lebih baik Kelvin dihilangkan karena dia impostor jago, ya. Anjing, enggak Jessica. Iya. Tadi statementnya gila loh. Dari 3 game, cok, 3 game Kelvin gitu mulu anjir. Jessica, cok. Jessica ini Jessica anjing. Ya Allah. Jessica pick. Bukan aku sumpah, ya kan? Woi, serius, cok. Mute. Wah, yang banyak bacot di Patrick anjir. Yang banyak bacot nih Patrick ya guys, harus kita bantai dulu ya, cok. Aduh, tapi gua nih lagi ini guys. Gua lagi delay ini apa buat killnya nih. Sabar. Aduh gak kebacok goblok. Aduh gak kebacok, cok. Gak kebacok, cok. Aduh ya ampun gak kebacok goblok. Gak kebacok anjir, aduh goblok banget gua, astaga. Oh situ dua udah pasti ada yang gua bacok anjir. Aduh astaga coy. Sabar, tenang ya guys ya. Sabar guys. Kita sosok ke security aja dulu ya guys ya. Kita sosok ke security atau kita sosok isi bensin aja lah. Kita sosok isi bensin. Kita ini reaktor aja lah, kita ini reaktor aja. Kita bikin seakan mereka tuh gak akan percaya, guys. Kalau itu kita gitu, karena kita yang benerin reaktor. Aduh, reaktornya langsung dibenerin anjir. Udah siap, cok, mereka, cok. Tuh astaga, coy. Ini kalau Patrick sama Jessica Jane nih kalau berdua terus nih pusing juga anjir. Aduh, Patrick berdua terus sama Jessica aja nih, guys ya. Pusing juga kok, aduh. Patrick nih di sini terus, aduh ngapain, cok? Aduh, Patrick sama Anti Yuan ke sini anjir. Aduh, astaga, cok. Aduh, disabotage lagi anjir. Aduh, astaga. Ini cuma tersisa Anti Yuan sama apa? Jessica sama Patrick ya? Tuh guys, kalau kayak gini sih gua enggak bisa nge-kill sih. Ini kalau gua kill di antara mereka berdua ya guys ya. Ini udah ngeri banget, cok. Ini udah ngeri banget anjir. Tuh guys, gimana gua mau nge-kill mereka ya? Aduh, gua harus putar otak anjir. Gua harus putar otak, cok. Aduh, sabotnya sih jangan dimainin, cok, biar gua bisa nge-kill, coy. Aduh. Oksigen di sini lu kenapa ingin oksigen, coy? Aduh ya ampun, gimana gua mau ngebacok kalau kayak gini, goblok. Aduh nih Yonglesnya bodoh banget, cok, astaga. Aduh, Yonglesnya ini bodoh banget, anjir, sumpah bang Yongles tiap dulu lah. Biar gua yang sabotage. Aduh sumpah, cok. Ini gua gak bisa ngebacok siapa-siapa anjir kalau kayak gini, cok. Aduh gila, gua harus berpikir keras nih, Gua harus berpikir keras nih, sumpah, cok. Gua harus berpikir keras ya, guys ya. Siapa ya? Aduh, gimana ya cara buat ngebuat mereka nih merasa bersalah gitu ya, guys. By the way, reaktor oksigen kayaknya nggak ada orang nih. Nah, ini oksigen baru bener, cok. Ini oksigen ini baru bener, anjir. Ini harus gua kill dulu, cok. Gak peduli, cok. Gua harus kill dulu, cok. Patrick udah gua kill ya guys. Mumpung mereka masih di oksigen, ini cooldown gua bisa selesai nih guys. Cooldown gua bisa selesai nih. Nah, ini gua 3 bacok lagi satu orang, cok. Ini enggak ada orang yang kesini kan? Enggak ada orang di sini nih. Nah, bisa menang nih. Aduh, nah. Cooldown gua udah mau selesai, cok. Cooldown gua udah mau selesai nih, anjir. Wah, cooldown gua selesai nih, bisa gua bacok lagi, cok. Ini yang masuk ke sini langsung gua bacok, anjir. Yang masuk ke sini gua bacok. Wah,
Sumpah ini gua harus menang nih, cok, sumpah cok. Tetap, kita sabotes lagi guys, Wait. Sabar ya guys ya, Sumpah gua bacok ini kayaknya, ini reaktor mesti gua nyalain ya reaktor. Sabar, dikit lagi cooldownnya selesai, Aduh anjir, ketahuan gua lagi cok. Patrick mati. Aduh. Sini, gua denger. Semua tas gua udah kelar, ini dikit lagi hijau. Ini dikit lagi kita. Gua malah udah komplit. Semua yang komplit buat mayat maupun yang hidup, ini satu misi lagi kita menang. Dan gua mencurigai satu anti Iwan, kenapa? Karena dia diem doang, siap-siap buat bunuh gua kelihatannya dan tidak ngerjain tas sama sekali ketika yang lain fokus. Makanya tinggal satu, cok, taksnya. Pembelaan. Aku teksnya udah kelar semua. Dari awal tuh aku selalu ngerjain teks sampai selesai. Terus aku ngikutin Jessica karena aku udah kelar teksnya. Dan aku selalu ikutin Patrick sama Jessica. Dan itu ijo-ijonya selalu nambah. Tapi kalau kamu ngerjain teks tuh ijo-ijonya gak nambah. Dan kamu tuh aku pantengin terus pas di admin. Itu kamu lama banget berdiri. Aku bingung kamu ngapain. Jujur aku juga curiga sama Alok Diskon sih. Alok Diskon tuh udah dituduh dua orang cok dari tadi. Soalnya tadi kan pas lagi sabotase oksigen, pokoknya dia yang oksigen di admin, dia malah kabur gitu, dia malah nggak kesana, padahal gak ada orang di sana. Akhirnya aku yang selalu cok, tiap ada yang ini oksigen atau apa dia nggak ada anjir. Tuduh gua, silakan tuduh, tapi yang menang bakalan impostor langsung, karena langsung dibunuh dengan satu orang lagi. Misi gua udah kelar, ini kalau lu mau berani nih, kalau lu pada berani skip sekarang satu tas lagi kerjain. Gue yakin kita menang. Udah skip aja ya. Tapi ya, woi, sumpah cok, pembelaan impostor tuh selalu kayak gitu anjir. Sekarang gini, kalau misalnya lu nuduh impostor nih, lu nuduh impostor, ini masih ini, ada satu orang lagi yang kerjain. Ini yang teksnya masih ada, belum kelar siapa? Iya, oh sih udah kelar, gue udah kelar. Aku udah kelar, aku juga udah kelar. Hantunya kali yang mati cok, harus kerjain. Iwan bilang, kerjain sama Jessica bareng sama Patrick juga tiba-tiba, tapi Patrick mati. Iya, ya. Tapi Patrick itu misah sejak apa ya? Sejak oksigen. Ah, iya. Tolong kerjain satu lagi. Kita bareng-bareng yuk, bareng-bareng. Eh, kita bareng aja Tiwan. Bikin bareng yuk, bikin. Nah, bareng aja. Aku yang belum kelar, pasti ada satu orang. Yo mayat, tolong kerja. Si Jessica aja nih udah percaya nih cok. Aduh sumpah cok, gue bodo amat sama taksnya anjir. Kalau gue kalah sama taks bodo amat daripada gue ketahuan anjir. Oke, kita ingin apa ya? Nah ini. Aduh anjir, di hantunya kerjain misi tayo. Jago banget bohong ya, gak ada obat. Eh sumpah ya, itu emergensi terakhir lu tuh menyelamatkan banget cok, itu gak bohong sumpah. Iya. Gua, karena Patrick itu waktu gua bunuh, gua tungguin sampai cooldown gua itu baru gua gerak lagi anjir.